Dan seakan tidak mau kalah dengan timnas yang akan berlaga malam nanti, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga menunjukkan kemampuannya dari lapangan hijau dengan bermain futsal. Saat menempati posisi sebagai penyerang, Jokowi sempat menyumbangkan satu gol. Inilah aksi Gubernur Joko Widodo di lapangan futsal saat meramaikan pertandingan futsal Piala Gubernur 2013. Bergabung bersama tim ajudan Gubernur, Jokowi sukses menjebloskan bola ke kandang lawan yang tak lain adalah tim Humas Pemprov DKI Jakarta. Gol tim Jokowi terjadi di menit kelima pertandingan berlangsung. Sayang, beberapa menit setelah sukses mencetak gol, Jokowi memilih keluar lapangan karena letih. Jam-jaman aja kuat kok. Hanya tadi kebobolan dua kali tadi. Oh, jangan sedih tentang Indonesia. Sedih. Pertandingan yang digelar di lapangan Velodrome Rawamangun ini akhirnya dimenangkan oleh tim Jokowi dengan skor 2-1. Usai mengikuti pertandingan futsal, Gubernur Jokowi mendatangi lokasi kebakaran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta. Wisnu Diwio, Jakarta.